Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ada menghapus jejakmu dari Noah yang lagu tahun 2007 sih sebenarnya ini waktu berarti ya waktu masih umur belasan tahun lah. Saya berarti ini diaransemen ulang oleh Noah, lagunya Peter Pan dulu. Ini berarti lagu sekitar 15 tahun yang lalu waktu Dian Sastro masih sendiri, masih single kayaknya deh. Terus tiba-tiba ini diaransemen ulang, terus diperanin sama Angga Yunanda dan juga Vanessa Priscilla. Dan ya 15 tahun yang lalu. Yuk, seperti apa kita nostalgia buat kalian yang mungkin baru denger lagu ini, mungkin ini lagu baru, tapi buat kita-kita yang udah pernah dengerin lagu Menghapus Jejakmu versi Peter Pan, coba akan seperti apa perbedaannya. Yuk langsung cek di Noah with Menghapus Jejakmu. Ya, kalau sebelumnya ada Bintang di Surga yang juga diaransemen ulang beberapa hari lalu, sekarang ada Menghapus Jejak. Langsung saja kita lihat. Oke. Ya, Angga Yunanda. Tapi seingat saya memang ada perbedaan kalau yang versi Peter Pan dulu si Ariel sama si Dian Sastro itu kayaknya di waktu agak suasananya agak nggak siang hari, terus ada hujan-hujannya gitu deh, lupa gitu. Tapi kalau ini memang full siang hari, terus tapi tahu ini kayaknya memang dari mobilnya, mobil tahun lawas, tahun lama. Gak bisa ngikutin. Ini berarti kemanapun Angga Yunanda gerakannya apapun selalu diikutin sama si Vanessa Priscilla ini. Mungkin sama kayak waktu sebenarnya konsepnya nggak beda jauh dengan yang versi Ariel dan juga Dian Sastro, karena memang ada gerakan-gerakan yang nari-nari gitu. Oh, ini kelihatan Arielnya. Udah.
tapi begitu apa nih yang merah scarf, scarfnya dibuang, panitanya gak ngikutin si Angga Jenada ke mobil biar hujan menghapus jejakmu. Berarti begitu ada hujan, ya itu tadi, biar hapus hujan menghapus jejakmu. Oh, tadi ada yang payung itu. Coba ya, di deskripsinya ada apa sih di deskripsi? Oh, ini syutingnya di Dufan. Menghapus jejakmu, lagu ikonik dari Noah yang dipopulerkan Peter Pan pada tahun 2007. Ini adalah salah satu lagu yang masuk dalam album Hari Yang Cerah. Sebelumnya, video klip Menghapus Jejakmu ini populer berkat Ariel dan juga Dian Sastro. Noah kemudian merimak video ini dengan melibatkan dua talenta muda yang sedang bersinar, yaitu Angga Yunanda dan Vanessa Priscilla. Sosok Angga berperan sebagai Ariel, Vanessa menjadi Dian Sastro, dan para personel Noah berperan menjadi street musician, musisi jalanan. Itu yang tadi di akhir video. Bercerita tentang Angga Yunanda yang berusaha menghapus jejak Vanessa Priscilla, seorang wanita posesif. Oh, berarti dia posesif diceritakan. Vanessa terobsesi terhadap seluruh objek berwarna merah, tak terkecuali scarf merah dikenakan Angga. Oh, pantesan begitu dia dilepas, Vanessa nggak ngikutin Angga ke dalam mobil biarkan hujan menghapus jejak. Sepanjang cerita, Vanessa berusaha mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh Angga hingga pada akhirnya ia berhenti melakukan hal itu setelah Angga melepaskan scarf merahnya dan masuk ke mobil bersama wanita lain. Di akhir cerita, Vanessa kembali mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Stephen, seorang pria yang sedang berjalan menggunakan payung berwarna merah. Ya, mungkin obsesi dengan warna merah, segala apapun yang ada warna merah diikutilah oleh Stephen. Keren, pokoknya ini versi Peter, versi Ari dan Julian Sastro ya seperti itu, dan versi Vanessa dan juga Angga seperti itu. Keren, pokoknya kita dibuat mengingat kembali tahun 2007. Tapi buat kalian yang mungkin baru dengar lagu ini ya pasti akan ini lagu baru. Tapi buat kita-kita yang pernah tahu dengan Dian Sastro juga Ariel akan, oh ini lagu lama tapi tidak. Keren, suka trending lagi. Kalau kemarin ada Bintang di Surga trending, ini juga trending. Suka. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terus ikuti karya-karya Ariel Noah. Dan selamat beraktivitas kembali, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.